Jelang libur Natal dan Tahun Baru, puluhan ribu tiket kereta api di Daop 2 Bandung sudah terjual. Bahkan tiket KA pada H-3 hingga H-1 Nataru untuk ke wilayah Solo sudah habis terjual. Dari 250.000 tiket yang disediakan, sebanyak 51.446 telah terjual. Bahkan untuk tanggal 22 hingga 24 Desember ke wilayah Solo ludes terjual. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 2 Bandung menyediakan 4 perjalanan kereta api tambahan yang mayoritas ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Diprediksi masa angkutan libur Nataru pada tahun ini akan meningkat dibandingkan tahun lalu. Tanggal H-3 atau H-2, tanggal 21, 22, 23, keberangkatan favorit tujuan Solo, sebagian sudah habis. Kita usahakan dengan perjalanan KA tambahan, semua penumpang bisa kembali ke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.